kita bisa menguasai dan kita meraih trofi Piala Juara Satu. Itu ya. Langkah terakhir untuk kita bisa berlatih dengan baik. Kesalahan-kesalahan pertandingan sebelumnya, tolong teman-teman belajar khususnya kaitannya emosi dan provokasi. Kami minta teman-teman lebih cerdas. Kesakitan paling sakit itu kekalahan. Itu yang harus teman-teman ingat ketika ada konflik. Jangan sampai kita kalah jumlah pemain seperti yang sebelum-sebelumnya, karena sangat berat sekali menyesuaikan kondisi seperti ini. Selebihnya saya lebih percaya dengan teman-teman bisa mengatasi ini dengan baik. Komunikasi ditambah lagi, serangan lebih efektif lagi, gitu ya. Komunikasi diperlancar. Melalui 6 pertandingan. Wali Songo, jaya jaya jaya, selamat. Ayo teman-teman, 2-1 ya, kita posisi unggul. Jangan diulangi ketika pertandingan melawan Jatim kemarin. Posisi unggul kita melawan kesubuhan. Naik kesel, capek, pastikan aman saja. Bola pastikan aman. Renung. Atau sebelum bola datang, leher dipakai, ada posisi teman yang kelihatan, wes arah ke temennya, gue kena rana. Pokoknya jangan ceroboh, jangan terpancing. Kono aman karena kondisinya babak pertama, babak kedua, apalagi mereka tertinggal. Pasti akan melakukan berbagai cara, termasuk kontroversi. Kami minta jangan terpancing semuanya. Ya, kita dalam under control, semuanya under control kita. Terus tadi itu ketika babak kedua, 10 menit terakhir itu kalian kehilangan percaya diri. Tolong tetap konsisten. Kalian defend, tapi tetap kondisi percaya diri. Tadi saya lihat 10 menit terakhir itu kalian kehilangan itu. Mereka naik pemone itu pasti bola akan diarahkan ke belakang. Dan yang suple pasti center back, pemain belakang. Ketika mereka suple kasih gangguan, jangan dibiarkan suple. Pemain belakang kita sudah standby, sudah ready. Ojo ready kabe, ojo nunggu kabe. Satu, karena datang atau jisai datang atau nawet datang ketika nawet nanti di depan. Ya, gitu ya. Jangan biarkan mereka enak suple. Kami tetap ada kontrol, gitu ya. Semuanya tadi bermain bagus sekali. Tinggal kita lanjutkan 45 menit. Semoga kita bisa menguasai dan kita meraih trofi Piala Juara Satu, gitu ya.